Gimana Pak? Itu kacang pendek. Kacang panjang. Kacang panjang. Dipotong seperti apapun dia tetap panjang. Oke. Ya kan? Aneh kan, Bang? Oke, teman-teman. Nah, jadi hari ini gue mau main ke salah satu kawan gue di daerah Parung masih. Ternyata udah pada kumpul di dalam. Tuh. Banyak banget katanya sih acaranya mau makan-makan. Tapi di sini ada chef-nya. Nih, tuh udah pada mulain ternyata. Kamu siapa? Rumahnya di mana? Kok lu jadi serem begini ya? Jadi monyet-monyetan dia. Aduh, hari ini aku bahagia sekali kawan-kawan. Kenapa lu jadi monyet-monyetan? Karena Anda mencapekan saya. Harusnya saya tidur nyenyak. Malah disuruh masak. Kurang ajar Anda. Nah, tuh teman-teman. Jadi malam ini sengaja emang karena kemarin kan udah tuh masak-masak gua sama Gopar. Sekarang dia jadi jadwalnya masak nih. Chef Marcus. Chef Marcu. Mantap banget. Atau disingkat jadi Tatang. Tatang. Terus adventure. Tatang adventure. Letus nggak tuh. Jadi hari ini gua nyasar di tempatnya. Sebenarnya tempat yang kemarin, cuma tempat yang kemarin basah, nggak bisa apa ya, nggak bisa buat duduk-duduk di sana. Akhirnya kita mampir ke rumah si Gopur. Orangnya tuh, Gopur, ini rumah siapa? Rumah siapa yo? Di mantep banget. Rumah bersama. Rumah singgah. Rumah singgah, Pak. Eh, ganggu enggak nih? Ganggu enggak? Ganggu dong. Ganggu mulu. Enggak. Ya, mata basi. Sejujurnya gua terganggu sih, Bang. Banget. Gua aja terganggu, apalagi lu ya kan. Udah balik aja lah, enggak usah bikin kontennya. Udah lah, balik. Jadi begitu, teman-teman. Kadang-kadang ya enggak malu-maluin aja ya. Chef kita kali ini Marcus. Oke. Oke, jadi kawan-kawan, kali ini kita akan membuat suatu masakan yang sangat sulit sekali. Oke. Apakah itu? Tempe goreng. Memang sulit itu. Sulit. Sulit ya. Buat lo. Itu pakai apa? Sejujurnya gue malas, Bang, demi lu, Bang, gue bikinin, Bang. Oh, iya. Okay, ini pakai bumbu rahasia, Bang. Oh, bumbu rahasia. Jadi langkah awal adalah yang kita lakukan. Kok lu jadi beneran jadi koki sih? Iya, langkah awal. Yang harus kita lakukan adalah beli dulu bumbunya. Oh, gitu ya. Lalu kita bawa pulang, kita sobek. Set. Lalu kita tuang di sini. Cukup. Oh iya ya. Oke. Nah, lalu kita pikirkan dulu sejenak, Bang. Set, kita pikir. Wah, sepertinya ini kalau cuma satu enggak akan cukup kalau tempe sini. Jadi kita tambah lagi. Jadi dua. Dua. Jadi satu, Bang. Kan yang satu tadi udah. Oh iya. Yang satu udah. Oke. Kita buka lagi. Sobek. Sobek lagi. Yang ini enggak kucuk-kucuk, Bang. Oh, beda bunyinya ya? Beda. Karena tokonya beda, Bang, belinya. Ya kan? Iya. Jadi kita hari ini, malam ini akan masak seru. Masak dan seru. Ini malam Jumat. Kita nggak tahu ini malam Jumat kliwon apa bukan, Bang. Bukan. Sekarang yang kita lakukan adalah mengambil... Ya, ini dong, kamera kesini dong. Nah, udah sekali sih kameramen ini. Dari mana sih? Cet. Lalu kita tuang. Jangan kebanyakan. Oh iya. Ini caranya, Bang. Ya ampun, Bang. Kamu ngajarin bebek berenang ya, Bang ya? Oke. Tapi aku bingung. Di mana sendoknya? Bang Gofur, sendok. Please, welcome. Set. Wah, dilempar Bang Gofur. Kawan-kawan. Oh, lu punya jin. Okay. Baru kali ini lo bisa lo. Biasanya kalau dibunuh dia masaknya mimu lo. Ya karena gue udah jadi pemimpin ya kan. Gue pembuka jalur ya kan. Gue udah bawa paling berat. Gue masih suruh masak juga. Kan lo gak tahu diri amat gitu kan. Ini namanya tempe cap silet. Zaman saya kuliah dulu
harus menghemat. Jadi kita mengenang masa lampau. Wangi sekali kawan-kawan. Kalau dia udah naik artinya udah panas. Oke, sekarang kita masukkan tempe cap silet. Set. Kok ini ngomong-ngomong jadi gue yang masak ya? Ya kan emang lu hari ini jadwalnya. Jadwal lu masak hari ini. Mau siapa lagi? Kemarin gua udah. Lu kemarin gua ospek ya? Iya, kemarin. Tapi Bang Munir sambil ngobrol dong. Asiknya harus ngobrol. Ini banyak kawan-kawan di akun gua yang tanya, Bang Munir tuh kenapa takut sama Medi sih katanya? Apa sih Bang alasannya Bang yang bikin lu takut Bang? Bentar aja lah jawabnya, males gua. Jadi kadang-kadang saya kalau di gunung, kalau nggak punya uang Bang, saya dagang kue cubit. Kenapa tuh? Nah, saya jual kue cubit. Oh jual kue cubit? Ya ini buat bikinnya. Oke, semoga tidak lengket ya karena kemarin ini dipakai buat bikin sayur. Oh tidak ternyata kawan-kawan. Aman. Api kecil tuh bagusan. Api kecil biar dalamnya matang. Oh api kecil kelamaan. Oh kemarin kamu pakai api kecil ya? Iya, jadi matang tempenya. Matang lah. Kita iris dulu. Iris kan tanggung-tanggung banget. Tiga yang lompat masih hidup ya? Sudah ketawa goreng karena dulunya tadi awalnya mau bakar dan diarang lokasinya nggak memungkinkan akhirnya pindah ke rumah tapi seru juga sih ganti-gantian chefnya ada chef Martu, chef Gopur terus gue yang goreng, gue yang bikin lo petmol ya bang petmol gue ya? Iyalah jasa lu jadi kita bikin petmol nanti temen-temen gue juga bisa, bukan dia doang yang pada bisa asik keren mantap banget dah. Jurus. Gini bang, ada jurusnya bang. Sep. Wuih. Seperti itu ya? Iya. Masukinnya segitu bang. Gini bang. Nah, gitu bang. Oke. Okay, nah, biar okay. Enak bang. Kalau nggak gitu nggak enak. Langsung aja ribet-ribet banget sih. Kadang-kadang alay emang ngomongnya. Kado. Gede. Iya, tapi sebenarnya bukan gitu sih bang, kalau gua ya, kalau gua pribadi, kalau di gunung, lu nyari apa pak? Nyari apa? Kalau di gunung? Kalau di gunung gua bukannya tidak mau makan yang lain, nggak mau makan enak, kenapa kok cuma mie doang ya kan? Karena percuma bang, gua menjaga perut. Oh gitu. Biar kuat sampai base camp bang. Ya kan? Jangan sampai gue jadi terlalu kucing, kenyang. Jadi kucing di gunung gitu. Gue menghindari. Oke. Paham kan maksudnya jadi kucing di gunung? Yang gali-gali lubang. Gali-gali lubang. Jadi gue makan nggak terlalu banyak-banyak juga bang. Yang penting cukupilah. Tapi kayaknya ini udah mantep banget ini. Aromanya juga nampol. Full tayo. Iweng nggak kalah ini. Ya kita doakan kawan-kawan semoga Iweng tenang di rumah sana
tenang di rumah sana. Oh, kan udah 3 hari aja. Tadi warannya. Tadi perutnya kan dia enggak tenang, Bang. Oh, iya. Perutnya perut. Kucuk-kucuk gitu kan. Semoga dia tenang. Parah banget. Kita mau dikasih kuah lagi ya, sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Tenang di rumah sana. Kecil. Oh. Oke. Okay. Eh, sini aja makan. Bangunin. Orang dia sakit perut. Kan makan itu. Udah. Jadi deh. Kalau bungkusnya ntar ya. Ini dia masakan kita. Ada tumis kacang panjang sama tempe. Terus ada gorengannya, tempe goreng. Ada pesmol. Belum diangkat. Belum diangkat. Tuh. Yes. Menu finish. Kita hari ini mantap. Tapi kita belum cobain, Bang. Kita cobain dulu. Kita tes dulu. Ambil satu, kita comot. Kayaknya ada yang kurang gak lo? Sasa belum. Gak usah. Raiko? Raiko tuh sebenarnya tidak perlu. Apa garam? Garam? Ada belum digaremin. Lupa gua. Belum digaremin. Garam yang udah terbuka, enggak tadi gua pikir mau minta yang kebuka aja. Dari tadi udah gaya-gaya garamnya belum. Kadang-kadang oneng ya. Saatnya kita makan. Gimana? Terlalu gurih? Enggak. Pas. Kita coba kuahnya. Kuahnya. Kuahnya enggak ada, Bang. Kurang enggak? Enggak cukup tuh. Gini aja. Itu kan tumis. Kenapa? Pedes. Cabenya banyak banget. Mantap ya? Insya Allah. Enak. Maclep. Maclep ya. Tuh lihat tuh. Segar benar itu. Jadi kita mulai makan nih. Oke. Okay. Oke, teman-teman. Nah, kita udah jadi semua tuh menunya. Kita makan bareng di keluarga Bang Gopur sama Kak Ega. Malam ini masak, Kak? Enggak masak ya? Masak. Ini masakannya? Ini. Iya, gimana sih? Wih, mantap. Baik. Udah makan ayo. Makan. Kita mulai santap-santap menu malam ini. Jadi gini, Bang Munir. Apa tuh? Besok gitu. Lu suka nonton konten gua enggak? Enggak. Sebelum makan itu ada doanya. Loh, gak pernah nonton ya? Ada doanya. Coba dipimpin doa dulu, Bang. Yang tua dong. Oh iya, yang tua dulu. Coba dipimpin doa sebelum makan. Oke, teman-teman. Jadi sebelum kita makan, kita mulai dulu dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lah kan belum makan. Oh belum ya. Allahumma barik lana fi ma rojak tanah wa qina adzaban nar. Amin. Emang apa? Oke, itu pertama. Secara agama ya kan, betul. Secara anak-anak alam ada lagi, Bang. Betul. Doanya min kuman kamin, kuman jadi vitamin. Itu mah kalau di gunung. Nah, iya. Itu udah keras banget. Aman. Semua serba putus ini. Yang lanjut. Luas, pulang. Hah? Pulang. Enak gak? Enak banget, sumpah. Kasih, baru kali ini dia bisa masak. Itu baru jujur. Jujur, benar. Lu gak jujur. Lu tampol.